Dah rekat sebang. Kadang buah tak kepala baru. Heret tanah sebang. Maknanya kejuk hunggar. Siapa dak cara ke sebang. Beleret tanah. Nah, ha, pasal apa? Dia pergi dekat bilal tu sudah bang. Saya nak mau kata mu ambil dua ni. Ha, kalimah ni. Nampak? Beli aja mu. Nampak? Katanya saya nak umur. Dan bila ketol kan? Dah saya nak umur. Undertaker. Orang musang. Nah. Ha. Main pedang panjang pada tuang. Nak. Ha. Dia pun khabar Abdullah bin Zaid. Yang jumpa, yang tahu benda ni, ada orang ajar dia dalam mimpi. Saya ni mau kata, dah aku mimpi sama juga semalam. Ah, rupanya dua orang mimpi dalam sejarah bang. Nah, Abdullah bin Zaid dengan Sayyidina Umar. Neh, aku mimpi sama juga. Orang bawa loceng, aku tanya dia tak mau jual loceng, dia ajar gini. Nah, jadi yang dia heran terjun daripada rumah hunggar tu pasal dia mimpi. Benda hak kita mimpi ada dengar sungguh, suara tu memang pelik eh. Nah, ha, tu dia hunggar kuat. Aku mimpi gini juga. Ha, bila apa khabar gini 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 gini. Jadi bang kita sejarah dia daripada mimpi Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Zaid. Neh, ha, rahimahumullahu taala. Neh. Ha, tapi didahului wahyu ke atas Rasulullah. Baik. Ada terbit hukum pula daripada hadis ni. Dah sepatutnya Abdullah bin Zaid atau Sayyidina Umar. Dah. Ha. Yang mimpi sepatutnya Rasulullah latih Abdullah bin Zaid atau Sayyidina Umar dulu menjadi muazzin. Masa ra'ikan dia yang mimpi. Bila tak kena-kena. Tak. Bila masa tu tak jadi bila lagi. Neh. Ha, tak ada lagi. Dah buat apa pergi ke bila? Patutnya Abdullah bin Zaid eh. Atau Sayyidina Umar. Nah, hormat kedua orang ni dia jadi muazzin pertama. Buat apa pergi ke bila? Nabi sebut dalam hadis fa'innahu anda sautang minka. Hak ni hujah ulama'. Kerana bila Ibnu Rabah lebih kuat suara daripadamu. Jadi nak khabar dalam bab bang nak kuat. Sedak nombor dua. Ha. Imam nak sedak. Nampak? Afdal. Dengan hak dak sedak. Neh, bang nak kuat. Sebab bang nak panggil orang. Nah. Kajilah kalau kereta kita dah lama dah. Nah, kereta potong sagar beli tahun 1985. Hak mula-mula Mahdi Laco. Nampak? Dah ini berapa tahun? Dah 20 berapa tahun? Nah, ha. Ha? 25 tahun dah kalau learning. Nah, masa beli itu pong pong. Learning pik. Nampak tak? Kalau pik gitu, kita tukar dah hang baru. Neh? Ha. Dah lembu duduk tidur Thailand tak gerak. Pik pik. Lembu. Nah. Jadi kurang faedah ah. Nah, budak-budak eh dengar main dengan lah. Pik, budak-budak tengok ah baru lari. Ah lembu pula tengok. Kalau kereta depan tak tengok terus pik 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 gitu. Nah, ha, maka kita gitu kau hok kuat. Apa kita gitu kau? Jadi bunyi kau. Dah slow bah, jadi tak dengar jauh. Nah, ni orang nitah jauh, kita laju pong lari dah. Nah, maka bang ni nak suruh ramai orang dengar. Bukan nak bang slow. Nah, sebab bang untuk orang di rumah, bukan dalam sejik. Batu pekar buh luar, bukan sepekar dalam sejik. Tapi komak untuk orang dalam sejik dah. Batu jangan komak pakai sepekar kuat macam bang. Dah afdal. Neh, ha, dua boleh tak komak pakai sepekar boleh, tapi jangan tepik, tepik untuk bang saja. Nah, ada orang dia komak untuk bila. Bawa kuatnya. Neh, ha, dia sunat perlahan suara komak daripada bang. Ha, dia gitu. Dah. Ha. Dah apa dah suruh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar orang bekeng. Nampak? Ha, orang bekeng, orang bekeng tak boleh jadi tok bila. Nampak orang musang dia bagi perang. Nampak orang tok bila ni orang lembut-lembut.
Dah. Ha, orang baik, neh. Ha, kalau orang suruh tahlil kau, dia tahlil tak cakap banyak. Nah, lepas tu waktu bagi makan dah dah ke Tok Bilal. Tok Bilal lembut. Bahang dia orang kampung dulu. Lecing baru Tok Bilal makan nasi saja tak ada lauk. Nah, jenis baik gitu. Nah, kalau Tok Bilal orang musang, nah, ha dak leh Tok Bilal orang musang, rapat sah kalau rapatnya tumbuk geboh catok gitu. Nah, leh. Ha. Dan Abdullah bin Zaid suara perlahan. Sahabat Nabi suara kohor. Jadi hak suara kohor dak sunat jadi Tok Bilal. Dah tak ada arah, tak ada arah jadilah nawak gua ni. Du bidang jumping dia panggil. Bidang terjemah.